gini aja ya. Gini aja. Oke, sip. Oke, sip. Pagi ini saya menghadap Bapak Presiden sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai penasehat khusus aliansi sedunia untuk membasmi malaria. Saya mendapatkan amanah untuk menjadi special advisor di Asia Pasifik. Asia Pasifik ada, Afrika ada, dan seluruh dunia ada Global Council yang ada di New York. Nah, saya melapor pada Pak Jokowi dan ini etika politik, karena siapapun yang mendapatkan peran di dunia internasional, apalagi saya mantan presiden, wajib untuk menyampaikan kepada presiden yang sedang mengemban tugas. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi, tugas ini penting dan saya terima karena memang ada kewajiban internasional untuk segera mengenyahkan malaria dari muka bumi. Karena kalau tidak akan makin menjadi-jadi, kita kena COVID-19 yang luar biasa kemarin, pandemi itu. Nah, kita tidak ingin masih ada malaria yang belum bisa diatasi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, utamanya Papua, sedikit Nusa Tenggara Timur, sedikit Maluku, dan sedikit lagi di Kalimantan Timur. Saya sampaikan bahwa Indonesia juga punya kepentingan untuk menurunkan angka penyakit malaria di negeri kita, dan saya juga punya komitmen untuk Asia Pasifik. Saya pamit tadi untuk berangkat ke New York selama sekitar satu minggu untuk membahas ini. Dan tentu saya juga akan melapor kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, karena tahun depan akan ada summit di Indonesia yang tentu yang memimpin Pak Prabowo nanti sebagai Presiden tahun depan dan seterusnya. Begitu yang saya sampaikan, terima kasih. Respon dari Presiden terkait dengan tadi Pak yang disampaikan Pak SBY. Nggak, tadi selain yang disampaikan oleh beliau Bapak SBY, kita juga sepakat Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Saya rasa itu. Oh, ya. Tadi ada bahasa, itu enggak, Pak? Ini tadi. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.